Dimensi yang kedua adalah dimensi kuluhiyah. Jadi tingkah laku kita ini dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kalau menyimpang dari kehendak Allah. Seperti jan wis bener agamane Islam, nek mung kurang salate, nah itu berarti tingkah lakunya tidak sesuai dengan perintah Allah. Mari kita jaga diri kita supaya kita tidak nyimpang dari apa yang digariskan oleh Allah. Tingkah laku yang dimaksud adalah semua perbuatan kita itu sebaiknya harus murni dan tepat. Dua kata itu yang harus kita kuasai. Perbuatan yang murni artinya perbuatan lillahi ta'ala, perbuatan hanya untuk Allah semata, itu lillah, itu namanya perilaku yang murni, tidak untuk yang lain. Dan tepat artinya perbuatan kita itu harus sesuai dengan syar'i yang dituntunkan, yang diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti. Kalau kita sudah berbuat kedua itu, berarti kita tidak tersesat. Sebab ada orang berbuat sesuatu yang di dalam Islam tidak menyuruh, malah bisa jadi berdosa. Oleh sebab itu kita harus belajar, saya mau begini itu menurut agama boleh apa tidak, lah seperti itu. Sebab ada kalanya orang sudah terlanjur bertahun-tahun melakukan sesuatu ternyata mengandung dosa, dia tidak tahu. Itulah yang disebut dengan dimensi khuluqiyah, dimensi perbuatan.